wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina qulubal aafin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya wal mursalin. Subhanaka la ilma illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bab fadli siwak wa fisalil fitrah. Bab pada menyatakan mengenai keutamaan bersuci dan membersihkan badan. Jadi dalam Islam ini nemek dia dekat berkaitan dengan taharah ataupun nadhafah. Bahasa dalam kitab fiqh di awal kitab itu membicarakan tentang tohar sebelum masuk bab solat. Dia bicara atau membahaskan berkaitan dengan tohar air yang dibahagikan, ada air tohar, ada air mustahma, ada air tanajis, ada air suci yang tidak boleh menyucikan. Semua itu membicarakan tentang bagaimana nak bersuci. Kemudiannya dibahaskan juga berkaitan dengan jenis-jenis najis dan bagaimana nak bersih najis yang dikatakan najis yang mukhaffafah, najis yang palingan, najis yang sederhana, najis yang paling gelap, najis yang apa, najis yang tidak apa. Itu disebutlah dapat tohar. Maknanya Islam menegakkan kaitan dengan tohar. Waktu bila kita nak solat, syarat solat disebut suci daripada najis, sama ada najis pada tubuh badan kita, najis pada pakaian kita, najis tempat solat kita. Mana agama Islam itu tegak berkaitan dengan bersuci, bersuci baik pakaiannya, baik tubuh badannya, baik tempat solat. Islam juga berkaitan dengan tohar. Cuma dalam bab yang kita nak baca, yang baca adalah berkaitan dengan as-siwak, berkaitan itu untuk menyucikan mulut kita, membersihkan mulut kita, gigi kita. Bersandarkan kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara hadis yang pertama yang disebut, hadis yang pertama dalam bab kelebihan bersuci dan kelebihan orang yang bersuci, lebih-lebih lagi ketika mana nak solat, kita nak mendirikan sembahyang kita di waktu. Hadis yang pertama daripada bab ini daripada hadis 1197 hadis. Hebat ulama-ulama hadis, ulama-ulama hadis. Dan hadis yang pertama dalam bab ini yaitu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ulama-ulama hadis ini, mereka ni ada gelaran-gelaran dia ataupun pangkat-pangkat
yang paling tinggi, gelar adalah hadis ialah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Contohnya hadis kita baca ni hadis riwayat Imam Bukhari. Bukhari ini dinisbahkan kepada kakung ini. Bukan nama dia. Nama asal Bukhara ini nama tempat. Nama tempat. Maka dinisbahkan kepada tempat Bukhari. Nah, kalau kita hanya kata orang Kebayu nak suruh nisbah kepada kakung lah. Mungkin Al-Bayuri. Bila sebut Al-Bayuri, ini orang Kebayu. Biasa setengah orang, tapi tidak jadi biasa orang kita ni. Tapi bagi orang Arab biasanya ada nama dia di disebutkan nama tempat, termasuklah Bukhari. Nama dia kata dia ni Muhammad bin Ismail bin Ishaq. Nama dia memang hebat lah. Kenal kitab Sahih Bukhari. Imam Nawawi ini kemudian ada. Ini ulama tabi'in yang kemudian yang menyusun kitab-kitab hadis, termasuklah kitab hadis yang kita baca Riyadhus Shalihin. Usaha ulama ini nak menyusun hadis, nak menyusun hadis pada zaman itu, zaman dulu juga serupa zaman kita. Zaman kita dah ni komputer boleh cari kita. Ulama-ulama dulu dalam dia nak menyusun hadis ni, dia susun dengan bab-babnya, dengan kitab-kitabnya, dengan pasal-pasalnya. Kenapa? Nak mempermudahkan orang menggunakan kitab. Bayangkan zaman dulu tulis dengan tangan. Betulnya Imam Bukhari dia menulis kitab yang masyhur, kitab dia lah. Lebih kurang 7,000 hadis, 7,000 lebih banyak pihak dalam kitab, kitab dia banyak. Kalau kita tengok sejarah dia nak menulis hadis satu hadis kepada satu hadis ni, dia nak tulis satu hadis dia semayang dulu istighfar hadis. Maknanya berhati-hatinya dia nak menulis satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, tidak semudah itu kan. Dan memang terkenal Imam Bukhari ini orang yang apa ni, terkumpulnya hadis 7,000 hadis, 7,000 hadis itu daripada berapa? Daripada apa ni, dia kaji, dia ambil satu hadis, daripada 600,000 hadis. Lalu dia ambil paling sahihnya, khaya, jelak dari segi sanad, dari segi orang yang meriwayatkan hadis-hadis, terkumpul sehingga 7,000 lebih. Daripada banyak, daripada 600,000 hadis. Tengok dia orang yang mana. Jadi apa? Dia jago hadis ni. Apa ni? Bukan kata isi hadis saja. Dia apa daripada orang ni? Daripada orang ni, daripada guru ni, sore. Siapa kalau Rasul? Jadi dia boleh tahu ni zaman ni, orang ni macam mana, orang ni macam mana, sifat-sifat kekurangan dia. Kenapa? Kerana bila kita panggil jalu, daripada orang ini, daripada orang ini jalu lah, jalu naik sampai kepada Rasulullah. Katakanlah satu generasi kita panggil tabaqah, satu peringkat kesolehan tentang hati ini, dia tengok satu persatu. Dari segi putu ke tak putu, lepas tu orang yang meriwayatkan hadis ni, orang yang
apa nih, ada kecacatan ataupun ada kecek-kecek dusta dan sebagainya. Dia kaji siapa tak. Jadi Imam Bukhari ini daripada 100,000 hadis sehingga dia susuk 7,000 hadis yang dikaji. Hebatnya ulama. Tak ada hebat-hebat walaupun orang dia ni canggih, walaupun dunia kita dia ni canggih macam mana sekalipun, tak ada orang zaman dia ni nak mengatasi ulama-ulama hadis. Tak ada, nak cari tak ada. Sampai dia ingat hadis budi 10,000 hadis tak ada kepada. Sampai dia tak ada. Walaupun sekarang ni kita ada pakar-pakar hadis umpamanya, misalkan adalah pakar-pakar hadis, tapi tidaklah siapa tahap darjah dia tu apa ni muhaddis. Kenapa? Karena dia sampai satu tahap nak dapat gelaran-gelaran ni dengan hafalan berapa isi apa ni mata hadis berserta dengan sanak-sanak dia. Maknanya terjaganya hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dia orang takut. Kita ni baca siapkan. Oh, dia ditulis tu. Dia sudah diterjemah tu. Dia sudah diurai. Dan kalau kita baca song ya tak tiga. Contohnya tak kira lah kita nak baca Quran terjemahan song ya boleh. Tapi nak memahami sendiri tak penting. Tengok kasar-kasar tak penting. Tapi kalau nak mengerti hukum dalam terjemahan yang kita baca itu, itu perlu kepada guru. Sebab kita tak nak beza dari segi bahasa, dari segi bahasanya, dari segi keedahnya, keseluruhnya, ada begitu umum, ada yang begitu khusus. Apatah lagi kita tidak memahami sebab-sebab Al-Quran kan? Sebab-sebab turun Quran. Kalau hadis pula dipanggil urudul hadis, waktu Nabi kata dulu, waktu Nabi beritahu dulu, ada keadaan-keadaan yang tertentu. Keadaan-keadaan yang tertentu, suasana. Berarti ini siapa yang memahami? Orang yang pakar ataupun orang yang mengkaji. Dia orang yang boleh dipanggil apa? Istimbak, mengeluarkan hukum-hukum ataupun maksud yang sebenar yang dikendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sendiri ini kita ada apa jemaah itu baca boleh, tapi nak memahami itu belum tentu lagi kita faham. Silap lagi salah faham. Salah faham jadi masalah. Jadi hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin. Muttafaqun alaih. Maksud hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir untuk menyusahkan umatku atau menyusahkan manusia, nescaya aku perintahkan mereka untuk bersugi setiap kali mengerjakan salat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini anak murid kepada Imam Bukhari. Terima
Mas'ud, Imam Tirmizi pun juga anugerah kepada Imam Imam Bukhari. Ya ini buku oleh hebat-hebat ini. Sebenarnya itulah buku atapnya itu hebat-hebat. Ya ya nama kita ada tak tu, tak ada tu. Masaan aku. Kalau kita solat apa? Dan membaca dengan siapa semuanya? Beri khoya, siapa guru kita? Siapa guru kita? Siapa guru kita? Boleh jadi tak ada Quran. Kalau ngaji dengan tutup kapung sampai yang sekian. Itu bisu. Itu bisu. Mana je kita berguru ni? Ilmu ialah yang kita berguru. Kita dia panggil talaqi. Kita bertemu, menghadap. Kita menghadap. Sebab tu kita orang mana pun dia tu dia panggil, bisa kata ada guru ustaz baca kita fekoh. Pagar pas maya tengah pada kalau ada kita abli kita tengok pada kaki pada atau dipanggil menadap atau betul payah kok boleh kita nak kata tuduh kamu ambil jangan barulah dipanggil kita dengar tubuh kita tak. Ini kalau kita, walaupun sana kita bunyi untuk musuh, sana suh untuk musuh, tapi kita tidak tergolong di kadangnya muhi dia. Waktu atas dia, tak kisah kita tak baik mengalir. Kita tak baik untuk berguru atas dia, tak kisah mana. Tapi kan kelebihan guru atau kelebihan orang alim antara orang yang Allah Ta'ala mulia dia ada. Sudah tentulah orang-orang yang tertentu ni yang pilihan Allah Ta'ala ni akan diberi kelebihan kepada dia dengan izin Allah. Ini yang kita bagi boleh tolong, boleh tolong itu pun dengan izin Allah Ta'ala. Jadi sepatutnya kita tengok orang-orang yang dahulu, orang yang hebat kebanyakan dia bila kita tengok buku-buku dia orang guru hebat. Contohnya Imam Syafi'i. Tengok guru dia satu lagi nama dia. Macam bila kita tengok dia ada tadi, dia ada hubungnya. Dia ada hubungnya walaupun Imam Syafi'i tak pernah bertemu, tak sempatlah kita kata bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Tapi dia sempat belajar dengan Imam Malik dan dia sempat belajar dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah Syaibani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah Abu Yusuf. Nak bayangkan ada tarik nali, ada hubungnya. Sebab tu kita tengok kehebatan guru dia belajar kira guru pada guru akhirnya dia akan bertemu juga dengan siapa? Dengan Rasulullah atas sekali. Dengan Rasulullah atas sekali. Baik, kita tengok hadis. Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam kitabnya dalam bab fil jum'ati bab siwak yaumul jum'ah. Jadi Imam Bukhari dalam kalau kita nak pendek ataupun nak buka nak cari hadis ini dia letak dalam bab apa? Dalam bab pada lima. Bab lima. Mana kita bersedia untuk solat lima. Bila kita bersedia untuk solat jemaah ni, antaranya ialah iaitu disebut berkaitan dengan siwak, berkaitan dengan bersuci, suci gigi, apa ni mulu ataupun kita panggil gigi, bersih gigi. Imam Muslim pula meletakkan hadis ini dalam kitabnya iaitu dalam bab taharah, bab siwak, bab siwak. Pak pada menyatakan mesti gigi, mesti mulut. Kalau enggak ada gigi, mulut lah. Buat ada syarat warna pun. Yang penting mulut itu tidak berbau. Mulut itu tak berbau.
tidak mengganggu karena apatah lagi bila kita baca bab ini tentunya nak solat, nak baca Quran. Memang Islam juga berkaitan dengan peristiwa. Kita tengok dari segi lughatul hadis, laula an asyqa, laula khawfi fi hudusil musyqa. Maksudnya Nabi, kalau Nabi tak, Nabi ni kalau tidak bimbang, tak takut laku kepayahan. Tapi Nabi bimbang takut jadi susah. Kalau Nabi sungguh, no. Bila Nabi perintah, Nabi perintah menjadi wajib. Bila jadi wajib, laku jadi susah. Nah, kita tengok contohnya apa yang diperintah kaya jelas semayang yang waktu. Kita juga dalam bab-bab yang wajib nanti mari. Tengok bila kita nak jaga benda wajib. Bila kita terlepas jaga menyebabkan jadi dosa. Jadi dosa. Jadi susahlah. Batu Nabi kata kalau lah tidak menjadi kepayahan. Nasya Nabi perintah jadi wajib lah. Tapi la amar tuhum, Nabi kata sini la amar tuhum, nascaya aku keperintah mereka ini bersudi setiap kali solat. Maka disebut di sini Nabi suruh juga, tapi suruh di sini lebih kepada kalau amru linnad bihasirun. Maksudnya Nabi nak supaya umat dia ini sentiasa bersuci setiap kali solat, karena untuk mendapat hasil dia panggil pahala. Satu bersih, yang kedua pula dapat pahala. Mungkin ada, akan disebut ada hadis kelebihan berbeza, baik solat, baik baca Quran, baca atau solat dalam keadaan mulut yang bersih berbeza dengan tidak bersih, ganjaran yang pahala lebih besar lagi. Orang baca Quran, orang yang solat pahala lebih besar bacaan-bacaan dia. Kenapa? Karena bacaan-bacaan sama ada Quran ataupun zikir-zikir yang menarik, yang keluar daripada mulut dia ni, lidah dia ni, kalam Allah ni tak ada lah kalam yang suci. Kalimah-kalimah baik kamu ada apa ni, tasbih, takbir, takmik, tak kira lah apa-apa lapa yang mulia itu, kita sungguh pun keluar dari mana? Melalui mulut kita, melalui saluran mulut kita. Sudah tentu lah pahalanya lebih besar, pahalanya lebih besar berbanding dengan orang yang tidak menyucikan mulut dia. Jadi betul, betul. Bukan saja orang bersih itu memang bersih lah, tapi lebih daripada itu lagi ialah pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Kemudian disebut istiwa yutlaku ala fi'li man saka syai'un yasukahu siwakan idza dallakum. Bila kita tengok secara umumnya ta'arif secara umumnya ialah iaitu para dallakal asnan menggosok. Kita panggil gosok ya. Dan akan tadlik ni kita boleh guna juga. Kita kata kalau kita ada sakit-sakit orang, kita kata untuk arah kepada kita tadlik, tolong-tolong sikit, gosok-gosok sikit. Tapi ini lebih khusus pada gosok gigi lah. Jadi disebut secara umumnya ialah iaitu menggosok gigi. Supaya apa? Dan menggosok gigi dengan
dipanggil arak kayu suci au nahwuhu li izalati ma'aliha atau seumpamanya seumpamanya untuk menghilangkan apa-apa yang ada padanya yakni pada ini. Jadi takkanlah mungkinlah bangun tidur atau kita duduk rumah boleh guna lah bergigi tak, takkanlah duduk di masjid kita nak guna bergigi tu. Jadi bergigi tu dia juga ataupun bata kayu apa arak kayu arak kalau kita panggil siwa tu pun boleh juga kita guna. Tak dengar kata ada kayu tu pun nak gunanya sabuk ataupun kita panggil mangganya untuk kita ambil untuk minum untuk kita pun dikit sikit buat gosok iya juga iya juga ataupun tak ada benda tak ada ni kita sabar masjid dah kita ingat nak bersih gigit nak tangis komong gosok nak tangis tujuannya nak menghindarkan apa-apa yang melekat ataupun kotoran-kotoran yang melekat pada gigi. Secara umumnya begitulah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan apa-apa yang ia melekat pada gigi. Baik. Kita tengok afadul hadis pengajaran hadis. Fadlu siwak inda kulli salatin fadhakkan am nafda wa yakhulu aslu sunnati bistimali kulli khashmi mazid walau bisab'in wal udhu afdal min ghairihi wa yastahsinu minhu ma law ra'ihatan tayyibah wal awla isti'malu udhu arak ittiba'li nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan orang bersuci setiap dia nak mendirikan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunnah maka menghasilkan sunnah menggunakan apa-apa yang boleh menghilangkan walaupun sekalipun dengan menggunakan jari contohnya kita tak ada katakanlah ambil sembahyang apa ni kita tak cara kita nak buat ni. Ada apa? Lagi dengan jari kita buat. Untuk mendapat pahala sunat. Pahala sunat. Siwak setiap mana kita nak solat. Bila kita buat tu. Tujuannya untuk siwak. Berdasarkan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca. Cuma tujuannya ialah payahlah payah tahsinu minhu ma la rayata tayyibah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan bau yang baik. Ialah biasanya gigi kita jadi rosak atau biasa gigi kita ni berubah bau ni salah satunya bila kita makan makanan yang melekat pada sisa-sisa ni melekat pada gigi kita ataupun kita makan makanan yang boleh merubahkan bau mulut kita. Merubahkan bau mulut kita bau yang tidak baik. Patut dari sekali tegak. Lebih lagi bila kita nak semayang. Karena semayang fardu ini ialah kita semayang fardu ini ialah di masjid khususnya oleh lelaki. Kalau tak ada usaha apa sebenarnya? Tak ada semayang rumah kan? Tak ada usaha. Tak ada saja semayang rumah. Apa sebenarnya? Cuma menjadi kekhilafan sikit. Khilaf-khilaf pun tak ada rasa apa-apa. Enggak lalu kita. Contohnya kita ambil pandangan-pandangan kalau hok keras sikit lah. Okay, keras maksudnya mana wajib tak sahabat hafadu ada yang
waktu bagi setiap orang, fardu ain. Waktu bagi setiap orang. Kita gitu. Kita ambil fikah ataupun pandangan Imam Syafi'i. Karena masyhur tutup buku dahulu lagi baca kitab fikah Imam Syafi'i. Jadi kitab fikah Imam Syafi'i dia memberi hukum semaya berjumpa ini ialah fardu kifayah. Fardu juga fardu kifayah. Cuma pemahaman awal kita ya. Bila sebut fardu kifayah ni dia bahagiannya padahal besar pahala dia. Besar pahala dia. Jadi pemahaman orang kita ni bila sebut fardu kifayah ni dia agak berat, dia dihadap dia. Maksudnya dia faham fardu kifayah ni asal ada kalau tak dosa. Bila ada orang buat maka semua orang ada tu tak dosa. Karena perkara dihada kelompok atau ada 3-4 orang ni buat. Jadi kita pandang ini aja. Pandang ini apa kihada? Kihada. Kalau sekiranya ada dah. Katanya orang kita lebih faham pada kifayah ni macam semaya-maya. Sebab situ dia sebut jelas kan. Saya jaga semaya ke atas ini maya. Pak takbir fardu kifayah. Sebut jelas. Fardu kifayah makmum atau imam kerana Allah Taala. Baiklah, kalau nak kira semaya-maya. Tiga orang, dua orang pada dah. Tapi apa? Yang sungguh sana. Duh, nampak pun orang dia ramah tak apa. Pada kan kira yang pada dah tiga orang sudah. Lepas kan. Tapi kalau tak ada seorang rambut, itu kemahakan kita pada kipayah. Kalau tak ada seorang rambut, dosa hati. Dosa suti kampung. Kalau tak ada, siapa tak ada seorang rambut boleh. Dosa hati. Jadi bila ada dua tiga orang tu, maka tak dosa orang lain. Kerana dua tiga orang yang buat. Jangan pula kita faham itu pun dari segi not supaya tidak dosa di kampung tu. Tapi dari segi kelebihan kita menunaikan fardu kifayah ni besar pahala dia. Besar pahala dia. Tak kalau kita perlu. Awak tu perlu. Patut apa ni masyarakat kita berkaitan dengan semai semua ni dia tu bahaya. Tak ada berapa tiga orang lepas. Tapi rugi. Rugi. Jadi di masyarakat ini lebih menetapkan patut kifayah. Ada dalam kata senang muakkad. Oh, besar batu. Semua besar batu. Baik senang muakkad. Apa-apa air itu kan tak buat dosa lah. Kalau tak puzul. Kalau kita nak tengok ketiga-tiga pandangan pandangannya sekali itu sunnah mu'akkad. Kalau nak kata sunnah mu'akkad cik, apa yang raya kamu bagaimana? Padahal sunnah mu'akkad itu besar mana semaya yang raya? Kalau kita semaya yang raya hati itu, semaya yang raya poso apa ini raya sawah poso itu apa kamu? Tak payah gitu, tak payah orang kepek-kepek. Penuh. Apa? Karena dia dari segi kelebihan. Besar. Besar semaya semua. Nilai. Berbanding dengan semaya raya itu. Ini nampaknya pemahaman. Dia duduk paham paling besar semaya raya. Kelebihan dia. Padahal apa pelaku tiap-tiap hari itu. Lebih besar lagi. Berbanding dengan apa ni mak dia jaga sekali setahun sekali pasal besar pada waktu tiap-tiap hari ini dia perlu ini dia panggil silap dalam memahami kelebihan-kelebihan dalam beribadah. Yang ni tinggal main raya kak memang pun tak raya tak gayu dia mas, kalau tak pati gila, tak dan main gayu, Allah tak pati kalau gayu kamu.
Oh, sampai sekarang. Tapi orang kata seperti semaya kalau hari lima kok semaya sore pun ada ada ni, ada ada. Kalau tak hati kalau tinggal semaya sore semua, rasa tak lebih. Jadi sebab apa? Sebab dia tidak menetapkan besarnya lebih hati dirasa tak apa tu. Jadi kita ni amalan kapu kita ni mana dah aman ni kita ni mana? Bila mana carilah hok dia dijanjikan pahala yang lebih tinggi. Pahala yang besar-besar ni. Contoh ni semaya-maya. Walaupun di situ pada kifayah. Kalau kita kira pada tiga orang, pada dah. Maka kita ni, dia juga semaya-maya. Apa? Bukan saja untuk melepaskan pada kifayah. Kita nak dapat pahala besar tu. Pahala besar tu. Gak boleh yang pahala besar. Pahala besar tu. Kalau semaya-maya, jelah dia disebut pada Rasulullah. Satunya, kita semaya-maya, kita, kita dapat pahala satu kira. Satu kira. Satu kira ni satu bukit. Bukit. Kalau ni satu bukit kan? Kita berpikir, bukit Uhud dah kata. Besar. Besar pahala. Tapi, kalau kita buat pun, maya-maya. Mak kita buat pun. Tapi kelebihan kita pergi Mekah, pergi Madinah, oh ini boleh boleh katakan tidak waktu boleh boleh semaya maya jenazah. Boleh katakan begitu. Boleh katakan Allahu Akbar atau syukur. Nak cari mana semaya dia lima waktu. Boleh dikatakan semaya maya. Dah kan satu kira, satu kira, satu kira. Bayar kan lima kali, lima kali, oh, lima kira, patu tak sama pahala sana dengan sini berganda-ganda lagi sama. Begitu pun kadang-kadangnya ada juga orang yang tak faham sesudah maya maka pergi meroyak apa ni salat malam maya nyepong macam ni dia tak faham padahal sekejap kan dia tak faham aku tak pandai bukan tak pandai dekat dekat rumah dekat dekat rumah sudah-sudah apa kena tobi tadi padahal ada semaya tu besar pada dia tu tapi dia 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 tak faham. Nah bila tak faham dia jadi macam tu lah. Kan dia faham ai keluar senang depan tu panggil depan depan tu patutnya. Tapi kerana dia tak faham. Tak sama juga kalau kita dapat yang kita baca ni besar kelebihan. Kelebihan orang yang solat dan setiap kali dia solat ni dengan dia melakukan bersuci. Rumah kok disebutnya kayu Arab tu memang jelas lah Nabi menggunakan kayu itu. Maka kita guna ini pun antara siapa? Antara seiktibar karena Nabi guna. Nabi sentiasa guna kayu. Kayu itu. Tidak bermakna dengan benda lain kita boleh guna. Boleh. Tapi kayu itu lah lebih mudah lagi untuk kita gunakan. Cuma tak jadi kebiasaan orang itu. Kalau kalau membutuhkan ilah, kan ilah sama. Ilah sama. Tak. Tidak. Wallah. Bersama. Pasti.